Kota Bontang kembali menjadi tujuan mahasiswa Universitas Mula Warman untuk melakukan praktek kerja nyata lapangan Kamis 13 Oktober kemarin. Kali ini, giliran mahasiswa Fakultas Studi Ilmu Pemerintahan yang bakal mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, di kota gas dan kondensat ini. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman, Rita Kalalinggi, mengatakan, dalam kunjungan kuliah praktek kali ini mahasiswa dapat melihat langsung dan bertanya tentang kejadian yang sesungguhnya terjadi terkait mata kuliah yang mereka pelajari. Kalau mahasiswa di kampus, dia hanya menerima tentang teori-teori, tetapi kalau dia sudah sampai ke lapangan di daerah-daerah, dia akan melihat bahwa ternyata perbandingan antara ilmu, teori, dengan yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak sama. Makanya kami pilih Kota Bontang karena kita lihat tentang pembangunan di Kota Bontang, masalah strategi pembangunannya dan pelaksanaan program-programnya itu kan kita lihat baik. Ditambahkan Rita, ilmu yang didapat nantinya diharapkan dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Harapan kami semakin mahasiswa itu mengaplikasikan ilmu di lapangan, dia semakin banyak berpikir untuk ke depan karena mereka adalah pilar-pilar bangsa, dia adalah melakukan pembangunan ke depannya. Ya kan, dia akan ke depannya kita berharap karena kan regenerasi, mereka akan jadi calon pemimpin ke depan. Demikian Exposkaltim melaporkan.